So ini adalah Bruce keluaran terbaru, iaitu Bruce R2. Okay, Bruce R2 ni adalah mesin new generation yang akan menggantikan Bruce R3. Okay, kita tengok sikit. Okay, so Bruce R2 ni didatangkan dengan original table daripada Bruce lah. So ada chop Bruce dekat situ. Okay, Bruce R2 adalah model automatic. Model automatic, so dekat sini. Untuk function, kebanyakan function ni ada sama dengan R3. Tetapi perbezaan dia dekat bahagian sini, yang mana motor direct drive dia tak berada di dalam bahagian badan mesin tu. So dia dah asing. Dan juga kita tengok panel dia pun dah asing dengan badan mesin tu. Kalau Bruce R3, dia dekat sini panelnya, motor dekat dalam sini. Tapi Bruce R2 dekat sini semua. Okay, so function ni macam biasa. Ni up speed, down speed. So ni untuk parameter setting dia. Ni ada function untuk start tag, end tag. Okay, ni function start tag, end tag. Ini adalah untuk jahit label, jahit pocket. Okay, switch needle position, switch button clamp. Ni untuk nak guna potong benang auto ataupun tak. Okay, ni adalah reset. So dekat sini kita tengok. Okay, so dia dah datangkan dengan LED light. Okay, dekat sini dia boleh adjust lah LED light dia. So ni clamp dia. Okay, so untuk function ni, ni adalah untuk reverse. Selain daripada sini, kita boleh juga guna reverse dekat sini. Dan ni adalah jahitan, untuk jahitan tindih. Maksudnya kita tekan sekali, dia akan jahit sekali. Tekan sekali, jahit sekali. Untuk model Bruce R2 ni, dia dah dimasukkan dengan teknologi dari Jerman. So bila kita menjahit tu, dia lebih stabil, kurang gegaran. So lebih smooth untuk menjahit. Okay, so kita tengok jahitan dia. Okay, ujung ni smooth. Ni adalah hasil jahitan daripada mesin Bruce R2 ni. Okay, jahitan dia smooth. Okay, so sekian, terima kasih.